100-100 orang. Ibu faham begitu kan? So tolong saya, ibu tolong saya, kita solat supaya Allah lempahkan rahmat kepada kita semua. Boleh? Terima kasih banyak ibu. Saya nak doa untuk ibu sikit. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat ala hayyihim wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amina rasyada. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma awina fis sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa idal hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, kurnialah keampunan di atas dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Sesungguhnya kami banyak dosa kepada-Mu ya Allah. Apalah dosa dua ibu bapa kami ya Allah, sama ada yang masih hidup telah pergi meninggalkan kami. Apalah dosa-dosa datuk nenek kami ya Allah, sama ada yang masih hidup telah pergi meninggalkan kami. Ampunkan dosa-dosa isteri-isteri kami, apalah dosa-dosa suami kami, apalah dosa-dosa anak-anak kami. Apalah dosa seluruh penduduk kampung kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kami memohon-Mu ya Allah, Kau angkat kembalilah penyakit yang dinamakan COVID-19 ini ya. Kami tidak sanggup menerimanya, kami tidak sanggup menanggungnya ya Allah. Ada rakan-rakan kami telah mati dengan COVID-19 ya Allah. Ada rakan-rakan kami masih lagi berada di ICU. Ada rakan-rakan kami masih di hospital ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah. Tariklah kembali, angkatlah kembali penyakit ini, pulangkanlah ke tempat asalnya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, murah rezeki kami, kalau tiada Kau adakan, kalau sedikit perbanyakkan, kalau sukar memudahkan, kalau jauh dekatkan, kalau masih tersimpan dalam bumi keluarkan, kalau masih di langit turunkanlah untuk kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah rezeki yang Kau berikan kepada kami. Hapus daripada sumber-sumber yang haram, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bahagialah kami menjadi seorang Muslim. Bahagialah kami menjadi orang yang beriman. Bahagialah nikmatnya kami beramal, bersoleh padamu, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, terimalah kami sebaiknya sebagai hamba-Mu. Dan ya Allah, kurniakanlah kepada kami nikmat menjadi hamba-Mu. Nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabulah doa kami, kalau Engkau tidak kabul, siapa lagi Tuhan yang lain untuk kabulkan. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Selamatkanlah kami di dunia, selamatkanlah kami di akhirat, jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tubi Allah ya maulana innaka tawwabur rahim. Da'wan fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wal akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, terima kasih saya semua, terima kasih ibu sudi terima ni. Mudah-mudahan sedikit sebanyak melegakan kita semua. Ya, terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf terkurang apa yang ada dalam ni ibu ya. Ya, buat yang terbaiklah hidup kita, didik anak-anak kita semua ya. Terima kasih. Sila ambil ibu. Sila angkat bawa pulang. Terima kasih. Nanti dulu saya nak bagi air. Ya ah. Tolong bang. Ibu ibu lama tunggu kan? So kita minum air ibu. Nah. Nah bang. Lama ibu tunggu ya. Ha, minum air kita. Hello. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih ibu ya. Sama-sama ibu. Salam rahmatu. Ini 20 mana lagi 10 orang? Ya? Masya Allah. Tabarakallah. Okey, kita baru habis 20 orang. Ada lagi 10. Sebenarnya ramai sangat minta. Dan memang mereka susahlah. Peluang pekerjaan, tengoklah kedai-kedai tutup semua. Kedai tayar aja buka. Sedih betul lah. Masya Allah. Ya, ini di mana pula ni?